berobat dulu ke dokter, ke RSUD. Nah, dari kata dokter teh, ini mah dia diagnosanya banyak pikiran gitu, tapi kan kata mama pikiran apa gitu. Nah, terus berobat setiap bulan, sebulan sekali ke RSUD. Nah, dikasih obat gitu, terus keterusan makan obat episode ini. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.